Selamat sejahtera, murid-murid. Apa khabar semua? Cikgu berharap kamu sihat, ya? Saya, Cikgu Siva Sanggari Ramalingam dari SK Seri Bintang Utara. Jom kita belajar pendidikan moral dengan Cikgu Siva. Pertama sekali, murid-murid, sila lihat pada gambar-gambar ini. Dah lihat gambar? Sekarang, murid-murid, boleh tak teka gambar-gambar ini diambil di mana? Negara mana? Negara luar? Bukan, murid-murid. Gambar ini diambil di negara kita, Malaysia. Indah alam sekitar di Malaysia ni. Sejuknya hati melihat gambar-gambar ini. Kan? Sekarang, lihat gambar-gambar ini pula. Gambar-gambar ini pun diambil di Malaysia juga. Sungai yang tercemar, pantai yang menjadi tempat pembuangan sampah dan pembalakan haram yang memusnahkan keindahan alam sekitar. Patutkah perkara-perkara ini berlaku? Tak patut, kan? Sebagai seorang rakyat, adalah menjadi tanggungjawab kita untuk menjaga alam sekitar dan menyayangi alam sekitar yang indah demi kesejahteraan hidup kita. Sekarang, boleh tak murid-murid teka kita nak belajar nilai apa hari ini? Ya, nilai yang akan kita belajar hari ini adalah nilai kasih sayang. Nilai kasih sayang merupakan salah satu nilai daripada 14 nilai murni dalam pendidikan moral. Pertama sekali, mari kita lihat maksud nilai kasih sayang. Maksud nilai kasih sayang adalah kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas. Kata kuncinya adalah perasaan cinta yang berkekalan dan ikhlas. Apa maksud ikhlas, murid-murid? Ikhlas bermaksud membuat sesuatu tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Maka, perasaan sayang dan cinta yang kita tunjukkan mestilah ikhlas. Sekarang, buka buku teks Pendidikan Moral SK tahun 6 muka surat 59. Dah buka? Bagus. Sebagai seorang rakyat yang bertimbang rasa, kita haruslah menyayangi negara kita dan peka terhadap isu-isu yang berlaku dalam negara dan membantu setakat yang kita mampu demi kesejahteraan hidup sejagat. Baik, murid-murid. Fokus kita pada hari ini adalah menyayangi alam sekitar. Pertama, kita akan belajar cara menyayangi alam sekitar. Kedua, kepentingan menyayangi alam sekitar. Ketiga, perasaan apabila menyayangi alam sekitar. Dan keempat, senaraikan aktiviti-aktiviti menjaga alam sekitar untuk menjamin kesejahteraan negara. Disebabkan fokus kita adalah sayangi dan menjaga alam sekitar, kita ada sesi temu bual bersama seorang pegawai yang bertugas dalam bidang berkaitan alam sekitar. Tetamu kita untuk hari ini adalah Encik Kogan dari Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia. Kita ucapkan selamat datang kepada Encik Kogan. Sama-sama, Cikgu Siva. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Cikgu Siva yang menjemput saya untuk kongsikan pengalaman saya. Baik, Encik Kogan. Topik kita hari ini adalah menyayangi dan menjaga alam sekitar. Soalan pertama, bagaimanakah keadaan alam sekitar di negara kita pada masa kini? Agak menyedihkan juga, cikgu. Kerana alam sekitar kita semakin tercemar pada masa kini. Baru-baru ini,
Beberapa sungai di negara kita tercemar dengan pelbagai bahan toksik yang menyebabkan kekurangan bekalan air di beberapa negeri. Hutan simpanan pula menjadi pusat pembalakan haram dan pembuangan sampah. Sedih dan kecewa melihat perkara-perkara tersebut. Mendengar pun sedih ini Encikgu Gen. Pada pendapat Encikgu Gen, apakah cara-cara menyayangi dan menjaga alam sekitar yang boleh cadangkan kepada murid-murid yang menonton sesi temubual kita pada hari ini? Bagus soalan tu Cikgu. Cara-caranya mudah saja. Cara pertama adalah tidak membuang sampah merata-rata. Pembuangan sampah merata tempat akan menyebabkan alam sekitar menjadi kotor dan tercemar. Setuju. Sampah yang buang di merata tempat juga akan menyebabkan sungai tercemar dan hidupan sungai mati. Betul tak Encik Gugen? Betul Encik Siva. Maka kita haruslah membuang sampah di tempat yang disediakan untuk mengelakkan alam sekitar tercemar. Cara kedua adalah tidak merosakkan tumbuh-tumbuhan. Contohnya, tidak memetik atau memijak dengan sengaja tumbuh-tumbuhan yang berada di tempat yang kita lawati seperti taman rekreasi dan hutan simpanan. Betul Encikgu Gen. Kalau tumbuh-tumbuhan yang berada di kawasan-kawasan tersebut dirosakkan, pemandangan menjadi tidak indah. Lagi, maka siapa yang nak pergi ke sana? Betul? Ya, betul Cikgu. Maka kita mesti menjaga dan sayang kepada alam sekitar negara kita. Cara ketiga dan yang terpenting adalah mematuhi segala peraturan yang ditetapkan. Setiap tempat yang kita lawati biasanya ada beberapa peraturan yang patut kita ikut sepanjang berada di kawasan tersebut. Contohnya, perbuatan larangan dalam hutan simpanan. Tidak boleh memiliki hasil hutan simpanan secara haram. Merosakkan tumbuh-tumbuhan, membuang bahan toksik dalam sungai, memburu haiwan dalam hutan secara haram dan banyak lagi murid-murid. Setuju Encikgu Gen. Perkara-perkara sebegini akan mencemarkan alam sekitar yang indah. Flora dan fauna yang terdapat di hutan perlu dijaga kerana ia mempunyai nilai ekonomi dan perubatan yang tinggi kepada negara. Setuju, Cikgu. Tambahan lagi, tumbuh-tumbuhan dan haiwan-haiwan adalah penting untuk keseimbangan ekosistem. Ketidakseimbangan ekosistem boleh menyumbang kepada pelbagai impak negatif. Contohnya, kekurangan bekalan makanan, pelupusan spesies sesuatu tumbuhan atau haiwan dan sebagainya. Apakah itu ekosistem yang Cikgu Gen? Ekosistem itu merupakan interaksi atau hubung kait antara sesuatu komuniti seperti haiwan, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Contohnya, harimau makan rusa, rusa makan rumput, rumput perlukan air. Bayangkan rusa semua telah diburu. Apa terjadi pada harimau? Kekurangan bekalan, betul tak? Maka keseimbangan ekosistem adalah penting untuk alam sekitar. Wah, banyak juga perkara yang perlu dipertimbangkan sebelum kita membuat sesuatu untuk sayang dan jaga alam sekitar ya. Terima kasih banyak-banyak Encikgu Gen kerana memberi banyak maklumat kepada murid-murid kita tentang cara menjaga dan menyayangi alam sekitar. Terima kasih sekali lagi Cikgu Siva kerana menjemput saya untuk sesi ini. Saya berharap maklumat yang dikongsikan berguna kepada murid-murid ya. Semoga murid-murid boleh membantu bersama-sama untuk menjaga dan sayang alam sekitar untuk menjamin kesejahteraan negara. Baik murid-murid, sekali lagi terima kasih kita ucapkan kepada Encikgu Gen untuk perkongsian tadi. Cikgu berharap murid-murid faham maklumat yang disampaikan. Sekarang bersedia dengan pensel dan buku nota.
mari kita senaraikan cara-cara menyayangi alam sekitar yang dikongsikan oleh Encik Google. Pertama, tidak membuang sampah merata tempat. Apakah perasaan murid-murid apabila dapat menjaga kebersihan alam sekitar? Gembirakan murid-murid. Bagusnya anak murid cikgu semua. Fokus. Kedua, tidak merosakkan tumbuh-tumbuhan. Tahu tak murid-murid, tumbuh-tumbuhan juga dikenali sebagai flora. Penjagaan flora adalah penting untuk keindahan alam sekitar. Ketiga adalah mematuhi peraturan yang ditetapkan. Dengan mematuhi segala peraturan yang ditetapkan di tempat-tempat yang murid-murid kunjungi, secara tidak langsung, murid-murid bersikap timbang rasa. Apakah perasaan timbang rasa? Bertimbang rasa adalah mengambil kira keperluan dan perasaan orang lain apabila membuat sesuatu perkara. Pandai murid-murid. Pastikan tulis dalam buku nota ya. Kita dah selesai objektif pertama. Baik murid-murid. Banyak cara yang kita dah belajar hari ini. Tetapi, kenapakah kita perlu menjaga alam sekitar? Apakah yang kita dapat bila berbuat demikian? Murid-murid, fikir tak soalan ini? Belum? Tak apa, jangan risau. Sekarang, kita akan cari jawapan untuk soalan tersebut. Pertama adalah untuk memastikan keseimbangan ekosistem. Seperti Encik Kugan beritahu tadi, keseimbangan ekosistem adalah penting untuk memastikan kehidupan yang seimbang dan sejahtera. Kedua, kenapa kita perlu sayang alam sekitar adalah untuk memastikan kita dapat oksigen yang cukup untuk semua kehidupan. Murid-murid, oksigen bukan sahaja penting untuk pernafasan kita. Malah, oksigen juga penting untuk mengawal suhu bumi. Maka, sayang dan jaga flora negara kita adalah penting untuk bekalan oksigen yang cukup demi kesejahteraan negara. Sebab ketiga, kenapa kita perlu menyayangi dan menjaga alam sekitar adalah untuk pembangunan ekonomi negara. Tahukah murid-murid bahawa sumber alam sekitar negara kita banyak menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara? Sila lihat gambar-gambar ini. Murid-murid, seperti cikgu beritahu tadi, flora dan fauna mempunyai nilai ekonomi dan sumber perubatan yang tinggi kepada negara. Produk-produk yang ada dalam gambar-gambar ini adalah hasil daripada sumber alam sekitar. Pada masa kini, ramai yang gemar menggunakan bahan kosmetik yang diperbuat daripada bahan semula jadi yang diperolehi dari alam sekitar kerana kurang kesan sampingan. Kosmetik? Apa itu kosmetik, cikgu? Itu soalan murid-murid sekarang kan? Bahan kosmetik adalah bahan solekan yang digunakan oleh ibu-ibu murid untuk menambahkan kecantikan. Seperti cincu, bedak dan lain-lain. Dalam industri perubatan pula, bahan semula jadi digunakan sebagai perubatan alternatif. Contohnya, dalam perubatan tradisional kaum India, daun semambu digunakan untuk merawat demam campak. Sebelum kita pergi ke subtopik yang seterusnya, mari kita imbas kembali beberapa perkara yang kita belajar. Jom menjawab beberapa soalan yang mudah. Soalan pertama, apakah industri yang menggunakan hasil sumber semula jadi sebagai bahan utama untuk menghasilkan produk mereka?
Pilihan jawapannya adalah A. Perubatan, B. Teknologi. Dah jawab? Boleh kita semak jawapan? Jawapannya adalah betul, A. Perubatan. Syabas kepada yang menjawab dengan betul. Soalan kedua adalah apakah kesan ketidakseimbangan ekosistem kepada alam semula jadi? Pilihan jawapannya adalah A. Penambahan bekalan makanan, B. Kepupusan spesies tumbuhan atau haiwan. Dah jawab? Jom kita semak jawapan. Jawapannya adalah B. Kepupusan spesies tumbuhan atau haiwan. Pandai kepada yang menjawab dengan betul. Soalan ketiga adalah antara berikut yang manakah bukan kepentingan menyayangi alam sekitar? Pilihan jawapannya adalah A. Bekalan oksigen yang cukup, B. Pembangunan ekonomi negara, C. Bilangan pelancong yang berkunjung ke negara berkurangan. Boleh teka jawapan? Mari kita semak. Jawapannya adalah C. Bilangan pelancong yang berkunjung ke negara berkurangan. Tahniah kepada yang menjawab semua soalan dengan tepat. Akhir sekali, kita akan senaraikan beberapa aktiviti yang boleh kita lakukan untuk menjaga alam sekitar. Mari kita lihat. Pertama ialah aktiviti kitar semula. Kitar semula adalah pemprosesan bahan buangan untuk menghasilkan barangan baharu yang boleh digunakan lagi. Kitar semula dapat mengurangkan bahan buangan, mengurangkan penggunaan bahan mentah yang baru dan mengurangkan pencemaran. Kedua ialah aktiviti penanaman pokok. Kita boleh mulakan di tempat kediaman kita. Kita boleh lakukan aktiviti penanaman pokok di kawasan kediaman kita dengan masyarakat setempat. Cikgu berharap anda faham pembelajaran hari ini, ya murid-murid. Sekarang, masa untuk menguji kefahaman anda tentang topik hari ini. Bagaimana? Jom kita jawab soalan. Aktiviti pertama, pilih jawapan yang betul. Soalan pertama, apakah cara menyayangi alam sekitar? Pilihan jawapannya adalah A. Penebangan pokok secara haram, B. Kitar semula kertas. Dah jawab? Jom kita semak. Jawapannya adalah B. Kitar semula kertas. Bagus semua. Soalan kedua adalah apakah kesan daripada perbuatan yang tidak menyayangi alam sekitar? Pilihan jawapannya adalah A. Haiwan di hutan terpelihara, B. Spesies flora dan fauna semakin pupus. Kalau dah jawab, jom kita semak. Jawapannya adalah B. Kepupusan spesies tumbuhan atau haiwan. Pandai semua. Soalan ketiga adalah apakah kesan pencemaran alam sekitar kepada kesejahteraan negara? Pilihan jawapannya adalah A. Menjejaskan ekonomi negara, B. Mengurangkan kesan rumah hijau. Dah jawab? Kalau sudah, jom kita semak jawapan. Jawapannya adalah A. Menjejaskan ekonomi negara. Syabas semua. Soalan keempat, apakah perasaan kamu apabila ternampak perbuatan yang tidak menyayangi alam sekitar? Pilihan jawapannya adalah A. Kecewa, B. Gembira. Boleh teka jawapannya, murid-murid? Kalau sudah, jom kita semak sama-sama. Jawapannya adalah
A. Kecewa. Bagus semua. Soalan kelima, apakah cara kamu menyayangi alam sekitar? Pilihan jawapannya adalah A. Membakar sampah di halaman rumah. B. Menanam pokok. Dah jawab semua? Mari kita semak. Jawapannya adalah B. Menanam pokok. Bagus semua. Aktiviti seterusnya, jawab soalan berdasarkan situasi. Situasi pertama, dalam gambar ini, Ravi sedang membuang sampah di kawasan perhutanan. Walaupun terdapat papan tanda dilarang membuang sampah. Cikgu ulang ya. Dalam gambar ini, Ravi sedang membuang sampah di kawasan perhutanan walaupun terdapat papan tanda dilarang membuang sampah. Faham situasi ya murid-murid? Sekarang, jom kita jawab soalan berkaitan situasi ini. Soalan pertama, apakah yang dilakukan oleh Ravi dalam gambar tersebut? Terjawab murid-murid? Jom kita semak jawapan. Cadangan jawapannya adalah Ravi sedang membuang sampah di kawasan yang dilarang walaupun ada papan tanda dilarang membuang sampah. Boleh ikut murid-murid? Bagus. Soalan kedua. Ramalkan kesan perbuatan Ravi terhadap alam sekitar dan negara. Boleh fikirkan kesannya murid-murid? Bagus. Cadangan jawapannya adalah alam sekitar akan tercemar dan berbau jika membuang sampah merata tempat. Hal ini boleh mengurangkan kehadiran pelancong ke negara kita sekaligus akan menjejaskan ekonomi negara. Bagus, pandai semua. Situasi kedua berdasarkan gambar ini. Gambar ini menunjukkan pencemaran udara yang berlaku di negara kita dan juga indeks pencemaran udara IPU. Cikgu ulang ya. Gambar ini menunjukkan pencemaran udara yang berlaku di negara kita dan juga indeks pencemaran udara IPU. Faham murid-murid? Mari kita jawab soalan berdasarkan situasi ini. Soalan pertama, apakah punca situasi ini di negara kita? Cadangan jawapannya adalah situasi ini berlaku kerana pembakaran terbuka, asap yang keluar daripada kilang-kilang, asap kenderaan dan banyak lagi. Boleh murid-murid? Bagus. Soalan kedua adalah berikan dua kesan situasi ini kepada alam sekitar. Cadangan jawapannya adalah pertama, pemanasan global. Kedua, pencemaran udara. Soalan ketiga, berikan cara-cara menyayangi alam sekitar untuk menangani situasi tersebut. Cadangan jawapannya adalah cara menyayangi alam sekitar untuk menangani masalah tersebut adalah tidak membakar sampah di kawasan terbuka, menggunakan pengangkutan awam dan membanyakkan tanam pokok. Pandai murid-murid. Kesimpulannya, murid-murid, kita hidup di negara yang penuh dengan keindahan alam sekitar. Maka, kita sebagai seorang rakyat yang bertimbang rasa perlulah menyayangi alam sekitar negara kita untuk menjamin kesejahteraan negara. Itu sahaja untuk hari ini, murid-murid ya. Cikgu berharap murid-murid dapat apa yang cikgu ajar hari ini.
Sekian, terima kasih daripada Cikgu Siva.